Hai guys, bersama CTW Indonesia lagi. Thank you sebab dah klik video ni. Jangan lupa untuk subscribe, tekan bawah ni subscribe. Ni yang paling terbaru. Yang ni yang paling latest lah. Penghujung 2019. Okay, ni paling baik gila. Kita akan unboxing satu kasut yang wow, memang bagi aku teruja gila lah. Aku nak unboxing je. Jadi yang first time aku nak unboxing, tapi dia rasa macam dudak. Sebab yang ni memang aku tengok tak banyak lagi lah dia buat review. Aku rasa berbesar hati untuk aku review sneakers ni, Air Force 1 Travis Scott yang baru. Dia punya kotak dia, kalau kau boleh tengok, warna kuning. And then dia macam kotak Air Force 1 yang biasa. Tapi dia punya collaboration ni, dia warna kuning, kuning biru. Aku tak tahu kenapa kuning biru. Okay. Tapi yang special dia, okay, kalau kau tengok bahagian dekat label size ni, macam biasa. Cuma ada barcode dia, scan code dia, and the size dia macam biasa je. Alright, tapi belah kanan dia ni akan ada satu dia tulis KTTK. Okay, aku tak tahu dia tulis apa, aku memang susah sikit sebut. Record, okay, kat sini, dia punya ni, tepi ni, dia akan nampak dalam sikit. Okay, dekat bahagian belakang kotak kasut dia akan ada nampak logo Travis Scott. Alright, kalau kau macam kau basan. Okay, sebelah kiri dia ni, aku tak tahu ni apa dia, mungkin dia punya macam tanda dia ke apa kan, tapi ada corak sikit kat sini lah. Okay, tanpa buang masa, jom kita unboxing kasut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, memang aku teruja gila geng. Okay, kalau kau boleh tengok, apa, memang lawa gila geng. Dia campur dengan macam-macam material. Itu yang paling best, ini yang paling eksklusif bagi aku untuk Air Force 1 Travis Scott ni. Nampak yang ni dia macam leather bulu, macam baldu. Alright, macam baldu sikit. And then dia akan masuk canvas. Okay, canvas biasa, warna biru gelap. Okay, dekat sini dia akan campur canvas biasa. Atas ni sikit dia akan ada sedikit leather. Okay, atas ni dia akan campur lagi baldu. Nampak tak? Dia punya campuran dia tu memang dia start sikit. Okay, dia tak dicampur terus. Wow, so ini bagi aku memang eksklusif gila. Alright, so logo swatch dia ni memang warna macam kuning-kuning tua, macam coklat. Okay, sorry, coklat. Okay, kau boleh tengok dalam belakang dia pun memang nice gila. Dekat bahagian belakang ni ada logo Nike. Okay, Nike Air kat sini. Dengan dia punya ni baldu. Okay, baldu yang soft, baldu. Dengan belakang ni nampak dia punya curtain dia. And then ada mungkin macam pelekat dia kot kat sini. Kat sini ada tulis X. Sorry, XL. Okay, kat sini. Memang lawa gila. Memang dia punya memang nice gila lah. Keluaran dia Air Force 1 ni paling yang terbaik lah aku rasa. Okay, collaboration dia paling terbaik. Swatch belah dalam dia ni akan warna, bukan warna coklat tau, tapi warna macam warna camo. Kau boleh tengok dia punya combine warna-warna dia campur, memang nampak macam wow, lain daripada lain. Okay, memang nampak gempak gila, rare gila. Alright, so kat sini dia ada lagi satu campuran yang baru, yang lain dekat yang belah sana. Yang ni dia macam corduroy. Kau tahu seluar corduroy macam tu kan? Aku pernah tengok material corduroy ni, selalunya dekat seluar orang pakai. Tapi ni dia ada campur sikit. Okay, dekat bahagian depan ni memang leather. Alright, tapi yang dia paling special bagi aku, yang kasut lain tak ada dekat Air Force 1 Travis Scott ni, dia punya bahagian dekat tali dia. Okay, kalau kau boleh tengok dekat bahagian tali ni, dia boleh buka zip dia. Okay, soft gila. And then nampak tak dia punya tali dia. Okay, tali dia warna coklat, tali asal warna coklat. And then dia ada lagi satu lidah. Okay, yang asal, yang belah dalam akan ada nampak corak, nampak macam kotak-kotak warna hitam coklat macam tu. Okay, apa, memang lawa gila. Aku rasa macam, macam mana si orang boleh terfikir kasut macam, memang nice gila lah. Okay, so kalau kau orang nak cabut benda ni boleh je, sebab dia just dekat kat sini kan. Tapi kau boleh je terus. Okay, kalau nampak lagi orang cakap cool, nampak lagi kemas, kau boleh zip and then nampak macam tak meletup gila. Mungkin kalau daripada jauh kau akan nampak macam, oh, kasut ni macam non shoelace, tanpa tali kasut. Tapi sebenarnya ada tali kasut. Tapi kalau kau nak buka benda ni boleh, no problem, no problem. Okay, sorry. So kita akan buka yang belah kiri dia. Oh my god, dia datang dengan dua tali lebih, warna biru dengan warna cream. Okay, macam warna cream macam tu. Okay, belah kiri ni aku rasa tak ada beza, sama je. Alright, sama material dia yang kita dah cerita tadi, yang belah kanan. So belah kiri, belah kanan lain lah. Cuma yang lain dia, sorry, sama, tadi sama kan. Okay, yang lain dia belah tapak dalam dia. Kalau kau boleh, sorry kalau tak nampak sikit, tapi belah tapak dalam dia, belah kanan akan nampak macam kotak-kotak sikit. Okay, kau nampak. Okay, belah kiri dia akan nampak maybe warna belang-belang. Okay, corak yang belang-belang.
Okey, yang tadi macam kotak-kotak, belah kanan, belah kiri dia akan belang-belang. Daripada segi dia punya tapak dia, tapak dia yang aku suka, dia akan nampak, nampak ni, dia benang dia ni warna hijau. Dia salut dengan benang warna hijau, geng. Oh my god. So nampak dia punya tekstur dia, memang dia punya kekemasan, finishing dia tu memang nampak nice gila. Kalau kau nampak daripada dekat pun macam wow. Oh my god. Dia tunjuk yang betul-betul ada benang di sebalik dia punya tapak dia ni untuk nampak lagi keras, nampak lagi macam wow, kemas gila. Okay, kita akan cerita daripada segi tapak dia pula. Kalau kau tengok, tapak dia sama macam Air Force Air Force biasa. Okay, Air Force yang biasa, tapak dia tak ada apa-apa combination ataupun tak ada apa-apa special. Ya, tapi dia punya atas dia ni memang aku rasa the best collaboration lah. Okay, thank you yang dah support CTW.co. Kejap lagi kita akan buat review yang lain. Okay, stay tuned. Bye-bye, thank you. Dan jangan lupa subscribe.